Siang. Benar cuma DJ mana? Ayo. Awas aja dulu, siap. Serius? Cepat. Paling. Ya, untuk persiapan besok melawan Hong Kong. Si. Ya, tunggu. Sudah? Mas, gimana tuh? Mas Kaisa, bahasa Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di channel Bagas Reza. Kita sedang menyaksikan timnas U19 Vietnam melawan Timor Leste ya di Gelora Bung Tomo. Kita masih menantikan laga Indonesia versus Hong Kong di match day kedua grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023. Ya, kita saksikan ya keseruannya di vlog saya kali ini. Udah, itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bagas Reza Murti, jurnalis bolasport.com, melaporkan langsung dari Super Bowl. Melaporkan langsung dari Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Saat ini adalah pukul 18.30 atau 1.5 jam sebelum kick off antara Indonesia versus Hong Kong ya. Dalam laga kali ini Indonesia akan memakai jersey tandang ya, karena memang berstatus sebagai tim tamu. Oke. Sebagai informasi, tadi di pertandingan pertama yang berlangsung sore, maksud saya, Vietnam menang 4-0 atas Timor Leste ya, dan ini juga jadi kewajiban buat timnas Indonesia agar menang ya untuk di laga melawan Hong Kong kali ini. Ya, untuk suasana kali ini terpantau sepi ya, timbang melawan Timor Leste kemarin di laga perdana. Lebih banyak masa yang sudah datang ketika pukul 6:30 seperti sekarang ini, bahkan gerombol porter ya yang membawa atribut dan juga alat musik seperti ultras Garuda itu sudah datang. Tapi lihat
banyak sekali ini sudah membaur nih antara petugas keamanan dan juga para supporter sedang makan-makan. Memang masih lama ya kick off-nya, sekitar 1.5 jam lagi sehingga para supporter ini sudah datang menyempatkan diri untuk makan terlebih dulu. Oke. Banyak menu yang dijual, kopi, gorengan, soto, nasi rames, nasi campur, lalu ada mie instan, ada pentol juga ini yang bisa dibeli oleh para supporter. Ya, ini adalah sisi kanan dari Gelora Bung Tomo. Dan seperti kita lihat masih ada stand makanan dan minuman di sana. Dan penonton juga lagi ya. Ada yang di stand sebelah kiri dan kanan. Oke, kita lihat. Masih sangat lengang. Gelora Bung Tomo ini. Ini adalah saat ini masih 1.5 jam sebelum kick off. Timnas Indonesia wajib menang ya, setelah kita melihat Vietnam tadi juga menang dengan skor 4-0 lawan Timor Leste. Artinya Vietnam semakin kokoh di puncak klasemen dengan sudah mencetak 9 gol dan berkebobolan 1. Kita susu itu